Sejumlah warga di Kabupaten Lamongan panik setelah wilayahnya diterjang hujan disertai angin puting beliung yang terjadi di Modo Lamongan Rabu sore. Atas kondisi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan meminta pada masyarakat untuk tetap waspada, terutama saat hujan berlangsung. Kepanikan warga Dusun Lengkir, Desa Kacangan, Kecamatan Modo Lamongan saat terjadinya hujan dengan intensitas lebat disertai angin puting beliung Rabu sore. Ganasnya angin membuat warga memilih keluar rumah. Mereka takut ganasnya angin puting beliung ini menghantam rumah warga hingga roboh. Bahkan sejumlah warga teriak dan melantunkan azan lantaran takut dengan kejadian yang dilihatnya. Hujan disertai angin kencang ini pertama kali setelah mengalami musim kemarau panjang. Terpaan angin kencang membuat sejumlah pohon roboh dan melintang di jalan raya. Akibatnya jalan raya Lamongan menuju Jombang mengalami macet. Warga dengan alat seadanya berusaha memotong pohon yang melintang. Menurut Suprapto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lamongan, menghimbau pada masyarakat terutama Kabupaten Lamongan agar waspada dalam memasuki musim pancaroba yang ditandai hujan deras serta angin puting beliung. Mengingat berdasarkan informasi dari BMKG bahwa nanti bulan November ini sudah menginjak awal daripada musim hujan, sehingga dampak-dampak yang mungkin terjadi itu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa nanti diperkirakan BMKG bahwa hujan itu diiringi dengan angin puting beliung dan angin kencang. Hingga kini BPBD Lamongan masih mencari data-data di lokasi kejadian untuk memastikan adanya korban atau rusaknya bangunan serta rumah warga akibat angin puting beliung. Muhammad Basoir, Surabaya TV.